dilaknat oleh Allah, yaitu orang yang mendekatkan dirinya kepada selain Allah dengan cara menyembeli untuknya. Nah, kenapa perbuatan ini dilaknat? Li'annahu sarfun lil ibadati ila ghairillah, ila ghairi mustahiqiha. Karena perbuatan itu adalah merupakan sarfun, memalingkan ibadah ila ghairi mustahiqiha, kepada selain yang berhak untuk menerimanya. Siapa yang berhak untuk menerima ibadah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berhak untuk diibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan di antara bentuk ibadah itu adalah menyembelih. Nah, maka harusnya sembelihan itu dia peruntukkan untuk Allah. Namun sekarang dia palingkan, dia serahkan, dia peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang melakukan perbuatan itu artinya dia telah mendekatkan dirinya kepada sesuatu yang dia menyembeli untuknya. Sebagaimana kalau dia menyembeli untuk Allah, maka itu artinya dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Karena menyembeli itu adalah ibadah. Orang melakukan ibadah, itu artinya dia mendekatkan dirinya kepada yang dia ibadahi. Nah, sekarang ketika dia menyembeli untuk selain Allah, itu artinya apa? Dia mendekatkan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Dan ini hukumnya apa? Jelas hukumnya adalah syirik. Syirik akbar. Syirik yang paling besar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan menghapuskan seluruh amalan-amalannya dari amalan kebaikan yang pernah dia lakukan, dan menyebabkan dia kekal di dalam neraka jika dia mati dalam keadaan tidak bertobat darinya. Hanya disebabkan karena seekor ayam saja, misalnya, yang dia sembeli untuk selain Allah, untuk syaitan, untuk jin, untuk penghuni kubur, untuk penjaga laut dan lain sebagainya. Satu ekor ayam saja, walaupun hanya anaknya, harga 10.000 saja dia beli ayam-ayam merah itu yang diwarna-warna itu, iya, dia potong, dia sembeli untuk mengagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena 10.000 dia kekal dalam neraka, na'udzubillah, kalau dia mati dalam keadaan tidak bertobat darinya. Subhanallah. Ini dosa kesyirikan. Nah, jangan sekali-kali berbuat dosa kesyirikan. Dan di antara kesyirikan adalah menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,